إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama berusaha supaya amalan takwa kita makin bertambah, makin kita dekat hayat kita dengan alam barzah, ketakwaan kita makin bertambah. Dengan kita usaha mempelajari ajaran-ajaran Allah, dengan kita selalu mengikuti ajaran-ajaran Allah, akan bertambah keimanan kita dengan kita melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menjadi seorang hamba yang muttaqin yang akan didapati tempat kediamannya di dalam syurga, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya cuba mengajak para hadirin sekalian, mari kita sama-sama tadabbur beberapa ayat Al-Quran yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam surah Al-Isra. Ayat yang saya nak baca nanti ia berhubung kait dengan peristiwa yang sedang berlaku di Palestin. Palestin di sana, kita jangan lupa bahawa di sana ada satu tempat yang muqaddas, yang suci, yang Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan padanya, yang mana Allah pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat yang Nabi kunjung yang pertama. Nah, di malam Isra Al-Mi'raj, Nabi dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kenderaan khusus yang diberikan kepadanya supaya lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, Baitul Maqdis ini adalah tempat yang ada hubung kait dengan akidah kita. Seorang Islam tidak boleh mengabaikan keadaan yang sedang berlaku di Palestin. Nah, kalau kita abaikan, kita tak peduli kita, maka keimanan kita itu makin tipis, makin kurang, bukan bertambah sempurna, bahkan makin kurang. Oleh itu, sekurang-kurangnya banyak orang kecek dah masalah ni, tapi oleh kerana kalau saya tak kecek, nah, jadi seolah-olahnya tempat ni saya tak kecek lagi. Nah, di tempat lain saya kecek dah. Nah, maka pada hari ini kita sama-sama memberi keutamaan tentang peristiwa yang berlaku di Palestin. Nah, di sana ada Masjid Al-Aqsa, tempat Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tempat yang sebagai pintu Nabi naik ke Mi'raj untuk menerima perintah sembahyang yang kita difardukan setiap hari 5 kali. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, Allah perjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada sembahyang Isya pergi ke Baitul Maqdis, dan di sana
Allah memperlihatkan kepada Nabi segala peristiwa yang akan berlaku. Nah, kebesar apa kekuasaan Allah Subhanahu. Dan di sana Nabi sebagai seorang imam kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Dan di sana Nabi diangkat naik ke langit untuk terima semaya lima waktu yang kita sedang buat. Maka Baitul Maqdis ada hubung kait dengan kita, dia adalah sebagai kiblat yang pertama kepada orang Islam. Nabi semaya menghadapi Baitul Maqdis selama 19 bulan. Maka peristiwa ini ada catat di dalam Al-Quran yang saya baca tadi. Oleh itu, nah, kita sebagai seorang Islam patutlah kita ambil berat masalah ni. Bukan di situ saja. Saya nak bawa kepada ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadaina ala bani Israil, wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tubsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Allah ayat kata Bani Israel telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab At-Taurat. Nah, bahwasanya orang ning-ning akan melakukan kerusakan di permukaan bumi dua kali. La tubsidunna fil ardi marratain, akan melakukan kerusakan di muka bumi dua kali. Apa? Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan akan bersikap sombong, takabur, zalim dengan begitu besar sekali, dengan segitu sombong sekali. Nah, jadi ternyata pada hari ini ni, dalam ayat ni kita tengok Bani Israel yang Allah kutuk dia ni, sebagaimana Allah cerita dalam surah ni, dia katanya orang yang suka menumpah darah di muka bumi, suka buat kerusakan, suka bersikap sombong, takabur dan megah. Nah, ternyata sekarang ni kita nampak. Nah, lepas tu Allah hancur dia. Fa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Maka kali pertamanya berlaku ikut dalam tafsir, nah, ikut dalam kali pertamanya berlaku di Madinah. Yang mana Nabi semasa hijrah pergi ke Madinah, dia buat perjanjian dengan orang-orang penduduk Madinah, termasuknya orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Nah, tetapi mereka ini sengaja memusnahkan perjanjian dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia ikut cakap pe orang Quraisy Mekah. Nah, maka Allah halau mereka ini keluar daripada Madinah. Nah, kita tengok dalam surah Al-Hasyr, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab li awwalil hasy. Nah, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diarihim li awwalil hasy. Nabi lah yang menghalau keluar orang-orang kafir di kalangan ahli kitab, ialah Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, daripada Madinah pada permula kali semula, li awwalil hasy. Ma zanantum annahum yakhruju. Tak fikir, kamu tidak fikir orang kafir, orang musyrik, orang ahli kitab akan keluar daripada Madinah. Kenapa? Kerana mereka ini ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum. Kerana benteng-benteng mereka, pagar-pagar mereka tu akan menyelamatkan mereka. Tak suka kata dia nak tubik daripada Madinah. Nah, tapi oleh kerana Allah capakkan ke dalam hati mereka ini perasaan takut, nah, maka dia terpaksa keluar Madinah, tinggal daripada Madinah, tubik hijrah pergi ke negeri Syam, pergi kepada Khaybar. Ini kali pertama. Nah, maka apabila mereka ini tubik hijrah pergi ke negeri Syam, pergi ke Khaybar, mereka ini berpecah jadi banyak. Summa radadna lakumul karratain. Apa summa amdadna alaikum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum. Dari ayat tu dia kata, nah, summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Dengan kerana mereka ni ada buat persiapan, nah, orang-orang Yahudi ni lari girato, tak ada bumi dia masa tu, girato, bukan duduk di Palestin, pada Palestin masa tu tu duduk di bawah kuasa orang Nasrani. Nah, jadi orang-orang Yahudi ni lari girato. Nah, Allah katanya kemudian Allah pusing kelik kepada mereka ini kekuatan, Allah beri kepada mereka harta banyak,
anak-anak ramahnya. Hingga siapa? Mereka ini jadi orang yang paling ramah. Kerana dia saat itu guna sebab-sebab yang boleh mereka saat itu jadi pegi kuasa di atas dunia, ada kekuatan di segi teknologi dia, ada kekuatan di segi ekonomi dia, maka dia saat itu jadi satu kekuatan besar, maka diberikan kepada dia Palestin. Nah, selepas pergi dunia kali yang kedua, diberi Palestin. Dia duduk di sini. Nah. Lepas tu, Allah katakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, kebaikan itu klik pada dirimu. Wa in asatum falaha. Kalau kamu buat jahat, maka kejahatan itu akan menimpa ke atas diri kamu sendiri. Maka mereka ini duduk di Palestin selama 75 tahun. Nah, duduk jadi nah orang yang begitu sombong, zalim, buat nyanyi kepada penduduk-penduduk Palestin. Nah, hingga siapa kita nampak hari ini kezaliman mereka, kekejaman mereka, kita boleh tengok sendiri. Nah, tak payah saya royak, kita boleh tengok sendiri. Nah, dia buat lagu mana kepada rakyat Palestin? Nah, kepada orang-orang Palestin, anak-anak kecil, orang tino dan orang tua-tua, dia buat lagu mana kita tengok berlaku. Nah. Maka Allah katanya, faiza jaa wa'dul akhirah. Apabila datang janji yang kedua. Nah, janji yang kedua, janji Allah ni. Ba'asna faiza jaa wa'dul akhirah, maka apabila datang janji yang kedua, Allah hatta ba'asna 'alaikum ibadallana uli ba'sin syadid. Ayat yang pertama tadi, kami hatta hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang begitu hebat, yang mempunyai keberanian yang mereka yang begitu berani, hingga siapa nah dia guna tenaga dia saat itu dengan cara usaha dia sendiri itu, dia boleh menyerah masuk dalam Palestin, dalam kawasan Israel. Nah, kali 47 hari bulan Oktober saat itu, menyebabkan orang-orang Palestin, orang-orang Israel ini liyasu'u wujuhakum. Jadi malulah kerana dia duk royak kata dia ni benteng dia kuat dah. Pagar dia tak boleh nak temuh dah. Hingga sampai 30 mik bawah, 30 mik ke atas tak boleh nak sembelih, tak boleh nak musuh gulawai dia tak boleh nak masuk dah. Tapi oleh kerana Allah katanya ba'asna 'alaikum ibadallana uli ba'sin syadid. Aku hatakan kepada kamu satu hamba Allah. Nah, hamba Allah di sini ibadal amma Allah yang soleh, yang beriman dengan iman yang kukuh. Nah, bukan iman hamadah sebab kita dok. Nah, orang yang buat persiapan untuk nak bebaskan Palestin daripada penjajahan Israel, yang sentiasa tiap hari duak nyanyi kepada rakyat Palestin hingga siapa nak pergi semaya dalam Masjidil Aqsa pun tak boleh. Nah, jadi kita tengok. Nah, sebab tu dalam ayat katanya waman azlamu mimman mana masajidallahi an yadkhulu fiha. Tidak ada orang yang paling zalim yang menghalangkan manusia masuk dalam masjid Allah untuk nak wa'biad. Jadi orang Yahudi ni sekat orang-orang Islam tak boleh nak masuk. Kita tengok dalam gambar tu, dalam klip tu, orang tengok duduk semaya, ya tolak lagi habis. Nah, ni nak ayat kata kejarnya hati mereka. Nah, maka Allah hattakan ibadallana uli ba'sin. Allah hatta satu kumpulan hamba kami yang mempunyai tenaga yang kuat, yang mempunyai keberanian yang begitu hebat sekali, hingga siapa dia masuk Israel, Israel menyebabkan Israel saat ini yasu'u wujuhakum, jadi malu kepada dunia. Nah, sebab dia duk kaku katanya dia yang tentera yang paling kuat, yang tidak boleh nah nak apa nak ditembuskan oleh musuh dia. Nah, tu kali pertama liyasu'u wujuhakum. Tengok siapa sekarang lah ni pun orang duk tengok belakang katanya kekuatan yang dia duk dakwa saat itu tak boleh nak mengalahkan kekuatan ibadallana uli ba'sin. Nah, kekuatan yang Allah beri. Kerana mereka ini ni bukan orang tamada lah. Nah, kalau kita tengok nah Quran 30 juz duk dalam hati dia. Nah, semaya tahajud tak pernah miss. Nah, sebab itulah kita tengok keadaan-keadaan luar biasa sebagaimana kita duk baca doa dalam semaya tu katanya Allahumma arina fihim ajaiba qudratika. Ya Allah, tunjukkanlah kepada mereka akan benda-benda ajaib daripada kekuasaan Allah. Kita tengok nah benda-benda yang berlaku kepada pejuang-pejuang Hamas ni terhadap musuh-musuh dia saat itu benda-benda pelik luar biasa. Nah, yang kita tengok dalam klip. Nah, maka yang pertama menyebabkan mereka itu liyasu'u wujuhakum. Hingga sampai hari ni malu dia. Nah, kerana dia tengah duduk apa? Kerana dia duduk dakwa kata kereta gebar dia saat itu paling canggih sekali, paling moden sekali, yang tak boleh nak temu alat-alat mana sekalipun. Sebab tu dia masuk banyak. Nah, dia berani masuk tapi
dipatahkan, dihancurkan oleh tentera Hamas. Nah, kita tengok. Nah, saya nak ayat sekitar lalu. Ya. Lepas tu, hari lalu ni, hari, sampai hari ni ni, semenjak daripada dia masuk ke Gazah, 720 buah kereta gebar sekali dengan kereta-kereta, hak lain-lain sekali, hak dimusnahkan oleh tentera-tentera Hamas. Nah, jadi, tu yang pertama. Yang kedua, waliyadkhulul masjid kama dakhulu awwala marrah. Dia kena tunggu masa lah. Nah. Dan yang kedua, setelah dia permalukan orang-orang Yahudi ni dengan tenaga dia yang begitu, nah, yang begitu murah, nah, yang diciptakan oleh mereka sendiri hingga sampai dunia saat itu, maknanya aku katanya tentera Hamas ini adalah tentera yang paling kuat. Nah, kerana dia bersama dengan Allah, kerana dia pergi saat itu pergi nak mati, bukan pergi nak hidup. Orang Israel dia pergi nak hidup, nah, dan nak nama, nah, maka tak dapat. Yang keduanya liyasu'u wujuhakum, kena tunggu. Lihat waliyadkhulul masjid kama dakhulu awwala marrah. Yang keduanya, pusingan yang kedua, selepas dia masjid Baitul Maqdis ni akan dimasukkan oleh tentera-tentera Islam untuk bebaskannya. Bila masa tu, tunggulah. Nah, kita akan, kalau Tuhan wi umur kita panjang, kita boleh tengok. Waliyadkhulul masjid kama dakhulu awwala marrah. Ikut kajian orang tu dia kata 40 tahun. Maknanya dia akan hancur. Nah. Lepas tu yang akhir sekali, waliyutabbiru ma'alau tatbira, dan akan menghancurkan tentera-tentera Israel dengan kehancuran yang habis. Tak boleh duduk situ. Nah. Itu adalah Allah wayak dalam surah Al-Isra. Nah. Dan betul lah dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Satu hadis daripada Abi Umamah, berkata dia, Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqq zahirin, sentiasa ada sekumpulan daripada umatku 'alal haqq, berpegang teguh di atas kebenaran, di atas agama, zahirin, berpegang teguh, tunjuk nah kehebatan dia, nah li aduwihim qahirin, mereka ini bersikap keras terhadap musuh mereka. Nah, kita tengok, nah ni serupa dengan ayat Quran tadi lah. La yadurruhum man khalafahum, tidak memberi kemudaratan kepada mereka oleh orang-orang tak suka dia. Orang tak kena dia ramah, tapi tengok negara Arab sekeliling tak biar kena dia sangat. Nah, berapa orang yang kena dia? Mesir tak kena dia. Nah, Jordan tak kena dia. Nah, tak ada dia buka jalan untuk nak uyakan masa, tak ada. Dah sekat. Tengok siapa tengok tak ada nak makan ni, duk sekat lagi. Nah. La yadurruhum man khalaf, tidak boleh memberi kemudaratan oleh mereka-mereka yang tak suka kepada dia. Nah. Sebab apa? Sebab orang tak suka ni sebab takut khisi dia jatuh. Illa ma asabahum min lawain, kecuali apa yang menimpa ke atas mereka daripada kesusahan dan kesakitan. Biasanya orang duk berjuang ke jalan Allah ni dia kena menempuhi. Nah, kesusahan. Kita tengok orang Palestin susah. Nah. Kalau kita tengok di segi kacamata kita ni dengan kerana Puak Hamas ni orang Palestin boleh susah. Tidak. Orang Palestin di Gaza tu orang satu keluarga. Saya dengar, saya baca dalam surat khabar dia katanya orang Palestin di Gaza ni super satu keluarga. Nah. Kata tak ada pihak benci seorang pun. Nah. Tak ada pihak benci pada dalam tu. Tak ada. Jadi satu keluarga. Nah. Cuba kita tanya orang-orang hok biasa duduk di sana. Terutama sekali orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia hok duduk di sana. Hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kazal. Sehingga datang kepada mereka itu kemenangan daripada Allah, mereka masih tegak di dalam keadaan. Maka mereka ini tidak akan berhenti. Kau lama kau dia pergi dengan Israel, kau nampak kata kelemahnya orang Israel. Nah. Kau lama kau lemah. Kita tengok hari ini ni dia cukup lemah. Nah, nak hundur tu baik malu. Nah. Wah, minta tawaran untuk nak tukar apa calon isu. Nah, tapi fuak-fuak Hamas ni tak setuju. Nah, malaikat ikut syarat dia. Nah. Tak sesuai syarat Israel. Nah. Dia terpaksa kerana hari-hari orang dia mati bukan sikit, puluh-puluh. Nah. Qalu ya Rasulullah ainahum? Sahabat tanya, wahai Rasulullah, mana orang ni? Bila, di mana dia akan lahir? Nah, orang ni. Sekumpulan daripada umatku ni, hak yang berpegang teguh di atas ajaranku, di atas agamaku ni mana? Nah. Qala bi Baitil Maqdis. Nah. Wa akna fi Baitil. Akan lahir di Baitil Maqdis dan di kawasan sekitar Baitil Maqdis. Nah, tak ada dah. Nah, orang kumpulan Hamas ni, gerakan Hamas ni bukan gerakan yang buat kerosakan dan negeri orang. Dia bangun tu dia menentang musuh dia. Dia tak ada katanya orang Hamas ni gerak kacang negeri tu negeri ni, tak ada. Tapi oleh kerana
orang kafir ni dia tak kena kepada Islam, dia tuduhlah kepada orang ini sebagai kumpulan pelampau. Nah, padahal mereka ni bangun menentang musuh dia untuk tutup hak dia, untuk bela agama dia, untuk bela nasib dia. Tapi orang-orang kafir ni dia dakwa katanya orang ni adalah kumpulan Irhab, pengganah dan sebagainya. Nah, tapi dunia sekarang itu nampak katanya kumpulan ini bukan kumpulan pengganas. Nah, kalau kita tengok dunia duk kacau, nah, nak bebaskan tawanan hak Hamas duk pergi. Nah, tapi dia tak khabar kata Israel duk bunuh orang-orang Islam setiap hari beribu-ribu, hingga sampai lah ni 20,000 lebih dah hak mati syahid. Nah, hak sakit tak kena kira. Dia tak ada tengok sini, tak ada royak kata mu kena berhenti dak. Dak, dia suruh Hamas ni lepas. Nah, orang tawan Hamas duk pergi tawanan perang ni untuk nak torong dengan Israel. Nah, bukan nak torong dengan orang lain, torong dengan Israel. Nah, maka kita ni sebagai umat Islam hak jauh ni, nah, kita pertamanya kita kena berdoa kepada mereka supaya Allah beri kemenangan kepada mereka, supaya Allah berikan keteguhan mereka. Dan yang kedua, kita sebagai orang yang jauh, nah, kita kalau di mana saja ada minta derma untuk bantu orang-orang Palestin ni, kita kena bagilah sedikit sebanyak. Sebab benda ni Allah akan tanya kita pada hari akhirat esok. Allah akan tanya kita, adakah kita saat ni simpati kepada mereka, atau kita duk, nah, duk cara kita, nah, kenyir cara kita, tak peduli pada mereka. Tak boleh. Nah, oleh itu kerana dalam hadis dia katanya orang seorang yang tidur malam dalam keadaan kenyir sedangkan jiran dia duk dalam keadaan lapar, orang ini bukan daripada umatku lah, bukan daripada orang ni, orang tak beriman lagi lah. Nah, sebagaimana kata hadis, nah, Nabi SAW. Oleh itu kita, walaupun kita duduk jauh, tapi kita ada simpati, kita kasihan belah kepada mereka. Nah, oleh itu marilah kita sama-sama berdoa kepada mereka agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemenangan dan memberi kebebasan kepada mereka, memberi keteguhan kepada sikap-sikap mereka dalam melawankan apa Yahudi yang laknatullah alaih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala royak kepada hamba dia. Dia kata am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kamu duk kira nak masuk syurga, dia kata. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kita orang Islam ni dah buat amal nak masuk syurga lah. Tak ada hal lain lah. Allah kata am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu duk fikir, duk kira nak masuk syurga, dia kata. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan belum datang kepada kamu ujian-ujian yang ditimpa ke atas umat sebelumnya. Kita duduk sini tak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, duk fikir hari-hari nak masuk syurga. Nah, Allah katanya walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan belum datang kepada kamu akan ujian-ujian yang Allah uji sebagaimana Allah uji orang dulu. Nah, masat humul ba'sa, mereka itu disentuh oleh kesengsaraan. Kita tak biasa susah makan ada belaka. Nah, tubik pagi buat duit 10 kok boleh makan. Nah, mereka tak ada nak makan. Masatuhumul ba'sa wadh-dharra, dan diuji juga dengan sakit terdemir mati dan sebagainya. Nah, kita tak pernah, nah, diuji macam tu. Ada juga sekali-sekala tapi tak serupa dengan tempat demo lah. Wazulzilu, dan digonjangkan hati mereka, imej mereka. Nah, kau tengok Allah uji orang Palestin ni bukan sekadar mati saja dah, bukan sekadar tak ada nak makan saja dah. Allah uji imej dia juga. Wazulzilu.
dibong hari-hari, hari-hari duk bang mati, duk tengok sendiri. Ayah hidup, anak mati, bini hidup, lelaki mati. Nah, macam-macam. Hatta yakulal rasul, sehingga rasul-rasul duk sekali mereka, wallazina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman dengan sekali dengan rasul tu, kata mata nasrullah, bila Allah nak datang pertolongan kepada kita. Nah, duk kena wak nyanyu sungguh buat kita hari ni. Nah, jadi tak kok nak sabar dah, hingga siapa nabi sendiri, rasul sendiri, orang beriman, bila pertolongan Allah akan datang pada kita. Sebab kita tak ingat sinilah, kita dah agak kata bila Tuhan nak tolong demo tu. Nah, demo tu kena uji teruk, tak sebab kita. Nah, diuji dengan kematian, diuji dengan tak ada nak makan, diuji dengan tempat duduk tak ada. Nah, hatta yakulal rasul wallazina amanu mahu mata nasrullah, bilakah pertolongan Allah akan datang pada kita? Ala inna nasrullahi qarib, bukankah pertolongan Allah itu sudah dekat dah. Nah, jadi ayat ni nah, Allah turun kepada orang-orang Islam semasa peperangan Ahzab. Allah uji macam-macam. Kita tengok Allah uji orang-orang Islam ni di masa dulu dengan masa learning. Kalau kita tengok di Palestin, di Palestin, di Gaza, hak paling hak terutama sekali. Allah uji, tengok uji sungguh, bukan uji tamada. Kita uji tak ada nak makan saja. Nah, tak ada tempat duduk, tak ada pakaian, sekadar tu saja kita. Nah, tapi malah lagi nak ngaji, malah lagi nak sembahyang. Nah, malah lagi nak baca Quran. Nah, mereka diuji teruk. Lepas tu kita duk fikir hari-hari nak masuk syurga. Nah, padahal kita belum diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala seberat-berat ujian yang ditimpa ke atas orang-orang Islam di Palestin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-mujahidin fi sabilika fi Falastin wa ahlu Gaza khasatan. Allahumma ansurhum wa la tansur alayhim. Allahumma ajma' shamlahum wa wahid sufufahum wa saddid ramyahum wa sabbit aqdamahum وأنزل سكينتك عليهم يا رب العالمين. اللهم قوي شوكتهم وأيدهم بجنود لم تروها. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء فارحم ضعفهم وتولى أمرهم. اللهم ارحم شهداءهم واشفي مرضاهم وعافي مبتلاهم وفك أسرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألقي الرعب والخوف في قلوب اليهود. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم مزقهم كل ممزق يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم. اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أكيم.